Untuk menginjak acara selanjutnya NGK Dinto Mawaidatul Hasanah Sebadi Ida Buagi Saring Sarina Nasi Mulja Habib Abdillah bin Musin Al-Haddar Bektoh Bentempat Abdina Ngature. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala jami' ni'amillah ma'alimna minha wa ma'alam na'lam. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-mazkur fi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman, al-aman min zawal al-iman wa min fitnatil syaitan ya qadim al-ihsan. إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد باللسان الجامع في الحضرة الواسعة صلاة تمد بها جسمنا من جسمه صلى الله عليه وسلم وقلبنا من قلبه صلى الله عليه وسلم وروحنا من روحه صلى الله عليه وسلم وسرنا من سره صلى الله عليه وسلم وعلمنا من علمه وعملنا من عمله صلى الله عليه وسلم وخلقنا من خلقه صلى الله عليه وسلم ونيتنا من نيته صلى الله عليه وسلم ووجهتنا من وجهته صلى الله عليه وسلم وقصدنا يا الله min qasdihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ngiring amin sedoyo ta'udzu barakatuh ta'udzu barakatu nabi muhammad ta'udzu barakatu sholati ala nabi muhammad ta'udzu barakatu dzikir ta'udzu barakatu alquran ta'udzu barakatu shalah ta'udzu barakatu alhajj ta'udzu barakatu shaum ta'udzu barakatu alanbiya wal mursalin ta'udzu barakatu al-awliya wa salihin ta'udzu barakatuha wa anwaruha wa asraruha wa bahjatuha wa salamatuha wa afiyatuha wa sihhatuha wa istiqamatuha wa mahabbatuha wa syafa'atuha alaina wa ala auladina wa ahlina wa qarabatina wa jiranina wa ashabina wa ahbabina ووالدينا ومشايخنا ومعلمينا ومن له حق علينا وأهل قريتنا وأهل زماننا وأهل قطرنا يا نور يا نور يا نور اجعلني والحاضرين والحاضرات نورا بحق نور سيدنا محمد أما بعد حاضرين para tamu undangan Setuju saya hadir, saya sami-sami muljah. Moga-moga teretan ya ada semakin ya tempat Kak Dintoh keluarga Ustadz Fauzi dan juga keluarga dari mempelai putri yang lagi gembira saya bunga jember ya ada semakin karena pun berjuang puluhan tahun dari anak ni ke dari kik bedah dari kik tadek sampai bedah nang tabu sampai si anak ni ke lahir sampai sekolah sampai yang tua berjuang bisa ngataraki anak di atas kursi yaitu pernikahan neka sebuah piagam kebe Ustadz Fauzi sekeluarga orang tua yang berhasil neka orang tua si Kak Dimah bisa adik-adik anak-an sampai ia teraki anak neka di atas kursi pernikahan subhanallah tapi insyaallah
Ustaz Fauzi ini kata ngoceng abdinah, tak ngoceng para kiai juga ajunan sedaya janda tetangga-tetangga. Tocuan nak tocuan ni cuma tong. Tocuk na Ustaz Fauzi ni kah berak setung. Apa nikah ngarep dua dari saya hadir sedaya janda. Jadi dua aki ni kah khairul umam bi rajin ni kah dua aki ya Allah moga moga ni kah kemantan tetip kusya Allah kemantan saya barokah. Sedaya kodik na sampai angki ajal neka ejoga dari fitnah-fitnah akhir zaman neka. Dari kudaan setan sek jahat, iblis sek jahat, nafsu sek jahat, dunia sek jahat, manusia sek jahat neka tretan. Moga-moga juga kita doakan semoga khairul umam juga bi rajin neka parengin bi kusya Allah istiqamah. Istiqamah dalam menjalankan syariat Allah di tengah-tengah keluarga sehingga tebun syekhana Khalil Banggalan neka. Ben montron di anak raja peraja di niat jengak nak nak jengak rek kere niat harap apa ngap rek kere nega rek kere badan ngak keben apa badan ngak reng kafir reng kafir nega kan tak di agama cerita tak temoh nabin sera gurun sera tiban seroben akabin bawon kalak nyaman lah dekik mula fusan ke bibi ini borop nyaman kan repo-repannya bisa neng kafir neng kafir neng bisa neng Eropa nggak aneka mun fusan ke bini ntar ke kanjeng tetangga maju repo-repan bini ngereng gak dito jak nyoba ben ya tetap bikin Hasyim Asy'ari ben ha bi ulama-ulama NU tetap ben jajam macam agama jaga ben mainan aneka ternyata ha dan Syekhana Khalil orang Islam neka tak oleh ben seroben sedejah neka amal ibadah harus bode pondasi na. Apa pondasi na? Pertama neka harus endi niat sek mapan. Jadi jan Syekhana Khalil mengkan abdin neka endi kancah. Abdin di kancah setong kiai. Araji kabin. Tak kabin pas kabin. Mare neka ngocak ke guna. Beb. Abdin neka di lambok cetro kabin. Alhamdulillah. Abdin berak kepikiran bet mun tak akabin apa abdin di niat raja apa abdin nyoon ke Gusti Allah ya Allah mun abdin nek ebri cucu sik salehah juga abdin ebri e parengin rezeki anak bi ajunan ya Allah abdin niat ya Allah abdin mun di anak nyoon abdinah anan abdin nek betet tingak Syekh Abdul Qadir Jailani subhanallah jadi nyoon ke Gusti Allah nek sebelum kabin pun nyokon ya Allah gula dekik mun di anak teruk anan gula dengan ngak Syekh Abdul Qadir Jailani hebat neka harus dibangkitkan lagi di lingkungan Ahlus Sunnah wal Jamaah neka siapa sih meteros perjuangan Syekhana Khalil Banggalan Abdul Wahab Hasyim Asy'ari para habaib muntak neki duriah-duriah wajin dengan setahun neka nah, neka jadi jangan Syekhana Khalil ini kan lopah niatah ben akabin pemantep, pekuat, perajuh niatah ini kan maksudnya apa? Dekik saya keluar dari durian ban ini kan orang-orang saya bisa mempungakan jeng Nabi Muhammad SAW Allahumma salam Muhammad hadirin rahimakumullah moga-moga sekeluarga Ustaz Fauzi juga keluarga dari mempelai putri eparengin Gusti Allah balesan saya rajuh ya epepunga insyaallah bisa ngetelak dari duriah khairul umat nikah yaitu duriah saya bisa melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga sedajan saya hadir saya pun di raji di keluarga di anak moga-moga ajunan sedajan nikah keluarga bi Gusti Allah ijaga keselamatan dunia nah agama nah akhiratah amin amin ya rabbal alamin karena nikah gula ingat tebun Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul nanggi bila setong orang minta dua ke Habib Soleh nang Mekah lambok pas haji Habib Soleh nengki pas haji nang Mekah punya subhanallah nang Mekah nega ternyata reng Madura kan punya nang Mekah nega sampai nega gulen di kancah lambok pas umroh nega kebaki setong reng Madura bib tak usah boleh lah apa tentek hajian boleh kok tak kok efek istamin bib kepi ni kalau ditos yang ngatoreng Madura je. Waduh,
Mak berat ni kan. Atau yang makarang maturun ni kan diandil ni kan. Tikal beb deki gampang ke pi paspor ni kan. Gula saya ngatur aja. Allah. Masya Allah yang maturun ni kan. Mereka tak hebat iman ni kan. Cinta ke kanjeng Nabi. Tak bisa ngak ni kan. Allahumma salam Muhammad. Tetapi beb soleh tanggul ni kan. Bila setong orang minta tua ke beb soleh tanggul. Ha? Beb tua aki beb kebe tangana kebe tang bini ni kan. Subhanallah. Jadi beb soleh. Ngalak tulubeng, ngalak tulubeng. Minta tua Habib Soleh. Ki, paring aki tua ki. Pon dekik ben tuun cek baca cek buka ni kah. Kalak Habib Soleh toles ning kertas ning. Maring ni kah. Dapat bagi kau ni. Ya tuun ah. Habib apa tuun ah? Cek buka, tak boleh. Terus ngapa Habib? Teku baiklah. Bo, mana tua? Kocak ya Allah, abtina tua, cek bedenang tulubeng ni kejan. Apa? Tak oning yang Beb Soleh tanggul bawakan tua. Ya Allah, kula abdin nyon ga ajunan sik bedenang terubeng neka. Subhanallah. Ya bawakan ga aneka tua. Nyaman oleh ijazah dari Beb Soleh tanggul. Oh, alhamdulillah. Subhanallah. Orang neka, oh di nyaman. Anan barokah. Tetireng alim, tetireng soki. Bini neka soleha. Sampai bini neka. Angki ngocak ke lagi. Nah. Mas ajunan mau nambuk bini tak kenapa pun. Subhanallah. Habib Soleh ni kemantin ni kan. Apa tu ni kan. Jangan penasaran ni kan. Lah kau nak nyaman. Subhanallah. Aduh. Penasaran ni kan. Apa sih berdenang terubang ni kan. Tu apa ni kan. Oh, penasaran, penasaran, penasaran. Jangan bagi Habib Soleh pokoknya cek buka. Cek buka. Subhanallah. Jangan Habib Soleh. Mohon bentar orang yang tua ni kan. Apa sendekik mohon laban para mati ya. Buka. Simpen ni ke terubung kereta. Kepi sedaja 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 potran ni kaya ajarin. Ya Allah, engkau tua, ngak tua nepak saya beri Beb Soleh tanggul. Subhanallah. Pas ni ka orang ni ka mak semak ngerasa abu ni ka para apa leman ke Gusti Allah penasaran ni ka. Mari apa jong bi nangis, buka terubung ni ka teroning isin. Apa Beb Soleh ni ka paling tua ke abdin ni ka. Buka subhanallah, baca orang ni ka. Apa bocah nak? Selamat, selamat, selamat. Ada boleh berak. Tetapi Beb Soleh berak nulis telur kali. Selamat, selamat, selamat. Mari. Subhanallah. Tetapi berak ni ketuan ni kadri Beb Soleh ni selamat, selamat, selamat. Ada boleh lah tak? Selamat, selamat, selamat. Subhanallah. Tetapi abang puluhan tahun nak tua berak. Selamat, selamat, selamat ya Allah. Selamat, selamat, selamat. Subhanallah. Orang nikah mempeh wawana. Apa? Jangan Habib Soleh. Roh tua beni tua biasa. Orang kau beri kebaan roh. Roh tua tua de apa? Tua nikah tua nikah tua pamungkas nikah. Nikah dalam makna nikah. Apa nikah Habib? Pertama ben selamat dunia. Selamat alam kubur. Selamat akhirat. Selamat ben pasti lah keluargan ben anan ben selamat dunia nah tak ada selamat orang mau nanya lah ke orang neka biasa nah ke keluargan ni kata abid pokoknya ben selamat ikusti Allah ben eko puran selamat enang akhirat selamat subhanallah Allahumma salam Muhammad neka teretan saya kata roh abu nah, neka selamat dunia selamat kok alam kubur selamat enang akhirat ngapa minta apa boleh lah ben tak usah minta nyapanya ikusti Allah minta selamat karena orang yang kebenyan di dunia saya sopeng ini karena tak selamat ya dunia tak selamat akhirat tak selamat punya pikiran acara menolak bibini na duki acara bi tetangga na acara bi tereta na acara bi pak bibun tak selamat sekali Odin tapi mohon orang pun gak nih kayak barengin selamat nyaman Odin tak pernah tereta ada urusan bi orang nih kan Odin nyaman menolak. Aneka ternyata. Jadi terhubung Gusti Allah dalam Al-Quran neka ku anfusakum wa ahlikum nara. Yang Gusti Allah jaga. Saya lah pertama abek neka montro selamat lah. Saya pertama kali ajaga abek tibi. Tak mungkin ternyata abek neka terus selamat lah. Tang bini terus selamat. Anak terus selamat lah. Mon abek tibi tak bisa jaga abek tibi. Makanya
Adapun ulama-ulama, para ahli tafsir, pertama kali yang harus membentengi keluarga suami. Pertama kali sik gawe pager ning katretan laki. Tak mungkin ning bini gawe pager. Tak mungkin ning bini gawe compok. Kenapa? Karena ar-rijal qawwamun 'alan nisa, ning laki nek sopirah, bini ring bini sopirah. Mun ring bini sopir kiamat. Minyak tabrak. Cocok-cocokin melolo laki. Bensin tadi ambu, minta pesek. Kian, solar tadi ambu, minta pesek. Oh, dina ketuk. Ada. Tadi ada ceritanya, kering bini, titi sopir, tadi ada ceritanya. Maksudnya dalam keluarga. Semua yang ngatur yang laki. Kepis yang ngatur yang laki. Maka khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Dan kanjeng Nabi paling bagus yang laki nikah. Ning laki sik paling bagus gawe keluargane. Sik bisa nikah, nyetir, bisa didik, bisa ngatur keluargane. Beniatur bi keluargane nikah ning laki sik tak bener nikah. Mangka jeneng Kanjeng Nabi engko nek paling bagus ring laki gawe keluargane engko. Jek sampe tretan ajunan dadi ring laki, jek sampe tak binin ajunan, keluargane ajunan, anan ajunan, arasa apa? Duh, apa nikah tak bener. Maksudnya lebih pertaje bi orang sik benda nang nggih, nang luar compok nggih daripada dibi. Maksudnya sapa orang tretan, bodereng lakek biasana mun kering luar, mun ketanggenah ke kanjan nikah, cek mapa nah. Mun ado bu ke kanjan nikah. Kanjan nikah mun ngincem pese beri. Mun ko orang-orang nikah, sampai-sampai bireng orang nikah, oh, masya Allah nikah. Tapi mula peleman kecombon, bini nih sentak, mana nih sentak, gendok ke bini. Mas, kulit aduk, ya ria, minta saya mula kulit aduk, terus aduk. Ki anan nggak nikah, tak sentak, nah, nikah tak oleh. Ada apa? Ajunan bini teti, bini jen memperak datang ke compok, bini jen macelap nang copo apa? Jen merengge si copo. Tapi mau nang luar ke orang nyengir. Mau nang copo ngok merongok. Neka benyak neka nggak neka. Mangkan pertama kali si harus si patapak nang dalam ternyata. Mau benda mapan di dalam bini neka. Aduh tenang, romantis, nyaman. Baru nang luar patapak. Mun neka benyak orang semakin luar malah lopuk-lopuk nang luar tepak. Dalam combon salbut. Sal-sal bud-bud ada. Nah nikah, dua kunci sukses kita mempunyai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Apa pertama kunci sukses kita mempunyai keluarga sakinah mawaddah warahmah? Pertama kali apa? Dalam keluarga harus bede sik nyamanah abejeng. Bejeng. Dan Syekhana Khalil Bangkalan cek ngarep ben barokah anak, barokah bini, barokah rezeki, mun ben tak pernah bejeng ning jompon. Tade yang saya kena Khalil. Saya kena Khalil Bangkalan nika mun bodo santri nah. Nggih, saya araji pesen setong. Saya enggak malam pertama ketika malam pertama nika menikmatikan lampu kan nggih. Biasane mun aku malam pertama matikan lampu. Sia, apa kuat. Mun matikan lampu kabe bejeng tak kenapa. Mun kabe jalan lonjan nggih. Itu sekasor ini. Pertama kali ya, saya debu aki ketika kemanten laki-laki dan perempuan bertemu dua pasangan ini pertama kali ini kasih laki kapan kibik saya bini kapan kibik laki. Pertama kali lah saya lakukan apa bejeng enggak ada sebelum lu keluen. Ane kata tadi ini sebelum lu keluen sebelum mecerapat nih kak bahasa gaul mecerapat. Sebelum mata kolak nih ya, menlapar mata kolak. Ini kejak pikiran kene kateretan. Mun benteron di keluarga di anak sek soleh soleh. Ini kegempang nih kak. Angi hatambi ini kak bisa kepi. Kepi siapa keben kepi apa? Ini kak oneng kene kak. Masalah seksual nih kak. Pertama kali yang harus kita pikirkan ketika kita malam pertama, terutama khairul umam nih kak apa? Bagaimana solat saya dan istri saya? Mangkan tebun para kiai para habaib tepak malam pertama ajak binin apa jeng jamaah isya. Mari apa jeng isya
soro atua sek lakeh teguk sek bini siom deina atua ya Allah moga-moga ni ketang bini teti bini sek solehah sek mendatang kebagusan keluargan abdina amin. Semakin bunten retang kemantan anyar tak bojong isane elang sopun elang marene ke apa elang ngepi rejekena bengki mele malam pertama nika nyaman dai bareng aki nikmat di Gusti Allah gele ebra aki nikmat ndik bini ndik lake alhamdulillah beni apa beni perak malam pertama ya Allah. Aja ke bojong, aja ke bojong ni kak. Beni apa salbut sampai duhur tak bojong. Bodoh kemantan ni kak 10 tahun tak pernah bojong. Laki bibi ni badeng, mana coba? Gula macam coba. Apa? Tak todus ke Allah? Tak todus ke Gusti Allah? Eh paringin nikmat tak pernah, tak pernah syukur ke Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan saya kena Khalil pertama setong lah ben. Jangan ngarep nyak-benyak depan. Pertama kali yang harus didirikan solat ajak binina. Mon binina udur head. Cek laki ke masjid. Binin yang compok. Nekah teretan. Subhanallah. Nekah. Mare nekah. Ajunan tak usah sasosa. Apa? Nekah dahubun Gusti dahubun Kanjeng Nabi. Eh fadillah yahfadka. Mon ban bisa ajaga pejeng perintan Gusti Allah. Ban ajaga bi Gusti Allah. Sampai-sampai dahubu aki. Orang mantahawana ala sholah, orang yang ngenteng aki bejeng nang keluargan nekah nuziat barakatu min umrih. Eh tarik bi Gusti Allah berkat umurah, berkat anan, berkat rezeki. Eh tarik bi Allah, tadak sama sekali berkat nekah. Gara-gara apa? Ngenteng aki bejeng. Sampai-sampai sebuah aki mantaraka sholatul asri, orang yang niatikal sholat asar nekah. Eh tarik sedaya apa? Keberkatan anak nekah. Maksud apa? Di anak kurang ajar dikit ceritan. Anak nikah benih mantep, benih apa hormat kering sepoh, benih kurang ajar. Raja sekolah anak dikit tak kentak apa? Apa ben pak? Apa ben bu? Terus aturan aturan kok lang, kok lang raja? Membeda anak ngak nikah ceritan. Kalau lagi pentong, pentong anak nikah. Membeda anak ngak nikah kering sepoh nak nikah benih anak nikah. Gendoruo nikah. Nah, gendoruo nikah. Kurang ajar anak ngak nek nek. Tak nesar karpak ke ibu. Dari hik ke nek ben hik bayi ibu. Bik pak neka berjuang. Mun lah sakit ben apan ngicom pesek ke bodoh ke timur. Ntar ke dokter. Nangis dikik. Mungki. Si ibu neka tak tidung malam nak nekah. Berjuang orang tua neka. Raja sekone anak gak metego. Apa ben bu? Apa ben pak? Cik toran-toran ben lah. Ndosoro boleh bipan ibu. Nak jodoh tibi ibu benar di sokoh. Benar nak mohon tahu di lembok ibu ngesongai kok benar. Semakin banyak cerita. Banyak semakin. Nak anak ngak nikah. Nak untuk bila min dalik. Beri nikah pada kabar nang TV nikah. Apa? Beri nak setong nak anak ngodeh nang Sulawesi. Apa? Beni mentong ibu. Ibu ni beli. Apa? Karena apolong bi cakanjana. Cakanjan kepindik motor. Nerok geng motor. Ngong 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 ngong. Bi cakanjan benar. Sek ringka tandi sepeda motor. Dan kanjan bot melih na sepeda motor. Mak perak ngampung melolo gonjing melolo. Ini ke kepindik. Bun muntah andi tau leh nerok. Lonjolonan deman debel timur. Terpaksa nih kak. Minta ke ibuun bun. Sering ibuun miskin. Sek teur benar tada. Naudzubillah min dalik. Datang ke ibu nak nyentak cungka aki ibu ekar-kar lemari nak ekala emas ada sampai-sampai ni kan anak khilaf. Naudzubillah min dalik. Jadi ngak khairul umam sek bini ni kah lagi mon ridonya mon bini ni kah bakun harus taat kereng laki bini harus tetap norot ke laki nah bini kereng tua nah. Reng tua nomor telopolo pun. Mohon lambak kita kabin ni kah. Cik nyaman saya ni kah. Nazirah. Mohon kita kabin lambak bi khairul umam. Nomor satu orang tua. Tapi semakin pun kabin nomor satu khairul umam. Makan banyak nang disa-disa ni kah. Metuah rok norok. Cerok norok ben. Rola mare lah. Di laki rola. Di mandiri pun. Keluarga tipik rola. Cerok norok reng tua.
Metua cerok norok, semakin dia repot tretan. Ki metua torato. Alah lah cok ndi anaknya banyak. Cukup dua. Beh. Ngapa ben Pak? Ini kan jen banyak ni maksiat. Apa banyak jen kanjeng Nabi ndi anak? Tanakahu tak suru apa banyak ndi anak jen kanjeng Nabi? Kabe generasi-generasi ni ka pejuang Islam ni ka. Cok betasen. Apa? Karena nafsu ni ka, tadi saya bisa nekuk. Setan tak ambu kuda. Mangkan asyaddu fitnatan lirrijal dan kanjeng Nabi paling bahaya fitnah kudaan kepada reng laki reng bini. Nekah reng bini. Sampai-sampai reng bini ketika diciptakan oleh Allah, Gusti Allah nekah nyipta akhir reng bini Siti Hawa. Nekah. Apa jan iblis dan setan? Anta nisfu jundi. Reng bini bon setengah dari ketentaran engkau. Reng bini nekah setengah dari kekuatan iblis. Ya. Bahaya reng bini tretan. Yang kanjeng Nabi. Paling setan mun tak bisa kuda reng laki lebet reng bini tembus. Ada pekelepekan. Hatta ulaman norok bentek bah. Apa? Jan apa? Siapa nek gak nyanyi ini? Mari sini sini mari. Mari sini sini mari. Mari sini aku cinta kamu. Jan norok pas. Kepi norok pejabat sabab heilah mun cebok reng bini bakelepek tretan. Elang, bilong-elong elang. Ada macam-macam ben. Nek terhubung kanjeng Nabi je. Dan iblis sudah bersumpah, reng bini ben setengah dari pasukan engkau ben. Iblis di pasukan banyak setengah reng bini kepi. Sampai-sampai reng bini neka habailu syaitan. Reng bini neka panjang ke setan. Terbuat kiri kanjeng Nabi. Jadi orang setan neka mau nampak kuda, mau apa? Tak bisa aku dereng laki kepang ngalak panjang siapa reng bini. Seret kening mesti. Wah, Allahumma sholli Muhammad. Nekah mangkana arapa ejeman sama kene kateretan mak benyak nang pengadilan agama nek sekone kita akabin 2 tahun setahun apa sap. Arapa nekah mak bisa tetetin nekah nang Indonesia padahal Indonesia negara Islam. Mon abe nekah ngabes kering sepon abe coba nekah. Ustaz Fauzi, abis reng-reng sepon sepo semakin umur petong bolo, sepidek, belum bolo orang sepo lambuk tretan, tak ada mau nakabin sampai mati sek laki mati, sek bini mati langgeng, romantis, nyaman, odi ini mau yang lambuk nakabin, subhanallah sampai sedaja kebuat dua ini ke mati bon. Sampai di piyok, di nekabun, di cicit-cicit apa dari barokan ini mau semakin, nak kena dan ngodet ini aduh, lecak kepi. Ada nggak kerupuk, kambing, kepengen mainan kabin, sebulan lebih terpesa. Apa ben? Jak toroen setan roh. Neka tretan, apa neka? Mak bisa tetetian neka badan yang masyarakat neka? Mak bisa setong neka? Neka setong. Pertama apa? Karena nang keluarga neka, tak ada si nyaman ah, bejeng, tak ada tretan. Jadi panasin bi setan neka ngobul malah lo. Jen rabok, jen rabok. Kiri reng tuan norok, petuan norok, tretan norok. Ada iman, tak ada bejong, tak ada saya bisa menenang neka. Subhanallah. Jadi enggak neka tretan. Jugen jak lupa. Apa? Cuman semakin neka saya merosak. Tidak. HP. Nika saya merosak semakin nika. Coba nika. Nika iblis kene nika. Iblis tengah ni nika. Jadi semakin reng orang yang merosak gara-gara HP. Siapa orang nak? Allahumma sholli Muhammad. Semakin nak kanak nika. Sebagian pun arajin di rakeh di bini. Ada apa? Gara-gara HP kan gih. Siapa orang nak? Mula nyaman keluarga kan tak kira lopo dari. Pasti beda salah, beda gak nekat. Tapi jak peteros, mau semakin buntun. Mau lagi tak tepat bibirin sebut nang status. Cut laki kepi ini tak becus. Dengan laki ini gak kepi. Waduh, karep dibi. Sebut nang status. Ya bos orang yang satunya. Metuan apa? Ibun ngabus, bapan ngabus, riton ngabus. Aduh, arah petanganan maknya buat status gak nekat. Tetanggun ngabus.
kanjen ngabus. Oh, acarok lah, acarok bilakin. Tu seben tak oleh ngak nikah. Tak oleh masalah keluarga, tak oleh ketu keluar dari copok. Tak oleh beda orang oning. Tak oleh madul. Pada ngak nikah, sek laki ngak nikah, tak oleh nyebut nang status, status. Bini kepi, mak bodoh reng bini jet. Pada ngak setan. Tak ngak nikah nang status. Oh, ada acarok bini ni lah. Cak o cak en bini. Sebab nang status. Eh teng goreng setuju. Nikah sik gawe. Nanti sik gawe nak kena banyak pesa nikah ternyata. Tak bisa aja rahasia keluarga. Bodo orang ngojak aku lebeb, tang bini cereme beb. Waduh, mode copo. Cet banyak reng nakeh bagi Gusti Allah betati wali. Gara-gara bini cereme. Ben paling calon wali ben. Mun bini cereme calon wali Allah. Dan kula ngak nek tretan mangkan tebun Gusti Allah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Setan nek paling pinter apa manasen orang mangkan dosa paling rajin nek selain aghibah namimah apa namimah nek ngadu orang dan setan paling perak mun bodo laki bi bini apa isa ya tu setan pupuk apa kebentain tak ngiding bini pun ngedak ngadik pun tak ngiding timun bodo keluar masalah sekonek nang keluarga bini ngocak ni kak cek laki cek ngamuk kadek ternyataan cek ngamuk kadek cek geluh cek ngocak ben serobon semakin buten bak cucu macam kekuk pun entek kadek entek kadek cek torok setan kok mun ben tak ngiding langsung cara bini ngak nikah kenapa nikah keluarga ben ki oh di 100 tahun boleh 50 tahun boleh ben di anak di kompoi mikir jauh cek norok en nafso ngapa gempang mun bendik bini cereme nek sekone cereme apa mas anu gempang jaran apa cek sawoten nenang bae lah ben ngane ke beb engki mun tak kuat beb cereme wak kuno amang bomo sing bini ne ben mas anu mas nek kok kok tak melaki kelambi anu iki gak kira kelambi melo lo ben ya bodo melaki mikul kelambi kafan en kafan akuir lah gempang tretan mun di bini cereme treme tak bisa bambu kepang jarana cek sawoten apa mare dah tobuk kebeta sawoten mare yu sallu ala nabi Muhammad mare lah selawat lah aman lah ngge pada mun bendi laki treme cek sawoten cara laki ngamukan cek sawoten ayu nunduk bela kidi ngakila padan ngak orang kosidah ya rabbi salli ala Muhammad padan ngak ring selawatan. Mare kepi kocak lagi. Sallu ala Nabi Muhammad. Nyaman ngak neka. Tinggak neka tretan. Jadi, gue minta tolong sedaya saya hadir ke mantan anyar, ke mantan najuh. Nggih. Untuk menjaga keromantisan keluarga kita sakinah warahmah. Jangan lupa, nggih. Jangan lupa apa neka ajaga keperintahan Gusti Allah. Apa jong nikah tretan jogo nomor setong nikah bojong ya orang nikah mon pun tak perhatian ke bojong nikah odin selbut tretan bon gempang ben tak santar ketukon ya cer nabi kok ben nebek koreng sebagian orang kan mulang ngabus orang nebek koreng hebat deh mak tahu nikah bisa nebek koreng gempang ben tak santar ketukon ya cer nabi kok ben nak terus nebek koreng gempang apa tengku bojong ah tengku bojong teko oleh bojong tebek tipi lah benar kon tak nyaman kan nggih wih mau ning ben iya bojong ben tak tepak terus antar ke dukun lah bentar ke dukun kok cak ke dukun ben odin so, kon dukun apa ben odin sopek lolo kan ki mau ning ben sering ben ngobucin tak bojong ben ya sopek odin ben dukun kan tak bojong kan ngobucin nek kase lakonen ning orang Yahudi nek iki ngobucin iki nyemplimbi dere sik yenom ngak nek apa nek tak lakonen ulama-ulama tak lakonen Syekhna Khalil wala ulama-ulama ke Hasan Ginggong ke Zaini Tanjung ada sing lakonen ngak nek kepi ibadah istiqomah Allahumma sholli Muhammad ati ngak nek sik kedua tretan kunci sik kedua apa jaga sik nyaman kasbul halal kunci apa rezekih sik halal nafkah sik halal cek ndak cokoco setan ben
penting nih katretan. Mun ajunan aparing rezeki sik haram ke bini, ke anak. Jak ngarep nih ke anak dadi anak soleh. Jak ngarep bini nih ketaat ke ajunan. Jak ngarep keluarga nih ke sakinah mawaddah warahmah. Mun sik masuk nih kan nafkah sik haram. Tak bisa. Dan kaseng Nabi man akalat haram sya'asat jawariyahu sya'am amaba. Orang mun pun ngakan haram dan kanjeng Nabi pasti maksiat ke Gusti Allah. Tak bisa pasti maksiat. Mangkan jaman sama kene kajak torok nih kak. Arapa? Budi saya ngocak bib. Apa? Muntak nepo tak ngakan sama kene. Jan siapa ber? Muntak nepo bib. Tak ngakan je jan. Oh ngak nih kanki. Muntak korupsi bib. Tak soki sama kene. Jadi pesen tetanggona, pesen ibu kopi pecerapat. Tak ngurus pesen siapa lah, pak kopi banyak ono engki, deki pun banyak ono kopi balikan ke neraka ber. Engki, siapa orang saya tak perhatian, tak mikir, tak ngabes apa sih masuk ke tabun, deki tak apa ngabes kiri, bi Gusti Allah tak besa abesan, ya terakhir kiri ke neraka nak untuk bilang mendadak. Mangkan bersetong ring bini, awasiat kelakin. Mun lakin pun keluar, keluar dari compon, dari telah mah, entar demah. Ala aku lakin ke pasar. Jan bin ngak nikah, Mas. Ajunan ala aku ke pasar ki. Abdin pra setong apa senan ke ajunan apa? Abdin tak kenapa tak ngakan. Anak kepi sedece tak kenapa tak ngakan. Mati kelaparan tak kenapa, Mas. Korja. Sambi ke compo apa? Rezeki se haram. Abdin lebih kuat nahan lapar daripada ngakan haram. Dan saya bini ni, puh mantep, hebat. Di anak puh hebat hebat ternyata. Apa senang, Mas mohon ajunan, apa reng ke keluarga rezeki saya haram. Abdin tak ada. Abdin lebih sabar, lebih kuat nahan. Agencel botol nang tabu kelaparan daripada Abdin lah agencel apa yang neraka. Nika, Allahumma sholli Muhammad. Nika, ke Abdul Hamid Pasuruan, oh neng kan ki? Kuburnya tak pernah sepi teritan. Bonar orang ngejar. Wali yang kak. Arab. Ibu nambe tak pernah teredon si Ebari ngaki ke Abdul Hamid kecuali halal 100%. Sampai ke ibu ke Abdul Hamid ni kak cuy TV. Cuy jual tepung, jual neka. Pesen neka si pun halal 100%. Ekalak bi ibu. Epa lain neka kebek. Neka pakanan, kakanan, nafkah kebek anak khusus. Semakin bunten, bodoh orang ngalakoh ntar ke pasar. Ki buru keluar dari jombon apa? Nawa itu, gula niat apa? Nepo orang dekik nang pasar. Mungkin semakin mak banyak orang ngata buat apa? Beb, alakoh semakin susah. Rezeki ni kata ki soki pun. Iya, sering ban keluar dari jombon ni pun niat nepo orang. Menilah aku tepat. Allahumma sholli Muhammad. Kata kata, tada cerita nak orang nepo soki tada. Hatta ben oleh peseser miliar, setong M, setong triliun, ben beduk pesero. Tak barokan nika. Bungku tanya ki, siapa si umur sangang bolo tahun nika? Bodoh nika. Ring sepo si umur sangang bolo, tengku tanya ki. Ring lambuk nika, kalaku perak gulaku, jual kengan ke pasar. Di anak sebolo, anan sebolo. Kalaku perak jualan sarong, jualan gula, barokah. Oleh mana peser? Anan kepi sekolah, bodoh si kuliah. Oleh mana peser? Siapa si abdi peser? Nekah, yang nambuk nekah sekonek tapi barokah cukup kopi semakin, semakin apa? Nyari saya banyak tapi tak ada barokah nah. Allahumma sholli Muhammad. Nekah ternyataan jadi nekah kunci kedua ajunan jadi orang tua ajogah ke nafkah si halal nekah penting ternyataan ajunan mun tengah lepeseh ya dan mata nekah ajunan naik sepeda motor pada peseh kegur 10 juta enggi ikalak kalahnya. Sepuluh juta nih kah? Mak beri pesai dekat langit nih kah? Pesai 10 juta. Mau naptin bayi. Tak kalah biar tinggal. Jalan terus. Tengah-tengah jalan ke pikiran nih. Tuh, 10 juta nih kah? Oh, nih kah rejekin gula cek. Gusti Allah nih kah cek apa yang gak gula nih kah? Cie. Ya, mana bentagi. Nah, nih kah. Entek kada. Tak kenapa kalah. Keng pikir kada. Nih kah pesai kalah. Kebe apa biban? Maju, kebe apa? Terus tanya lagi, ni kapa sendi baan apa benih? Muncet di baan, apa bukti nak? Bu, ni kebe keker ya, bu, ni kok ni kebe? Bu, dapat bagus atau agak gulir ni kan?
nyaman gak nikah? Ya, nikah tengah ceritan. Walaupun ajunan nengali pesis 100 juta jadin mata, mun benindin cok kala. Cok tamak pun bahaya cunya nikah. Cek sekonek nikah, nikah saya banyak tada orang nikah. Cek sekonek nikah banyak saya mancor orang nikah. Walaupun sekonek, nikah jahat tentunya. Abah setuju sama kenang pong kampung. Pada ceritan acarok, pada tetangga acarok. Gara-gara apa? Tanah sekelan. Ya tanah tak remarit puluhan tahun tak nyapa. Kira-kira tanah ya semeter sekilan ya. Acarok puluhan tahun tak nyapa. Kepak gebun tak yentarin. Apa ben? Deki ben mati ben masuk ke kuburan ben. 2x3 lo lah beduk tanah sekitar. Tak percuma apa tunya nega. Tak sampai mole tunya. Deki ben tak yakin ke kuburan. Ngapa ben kepan mata nyapa ben puluhan tahun. Keteriatan ben ketetanggena ben tak nyapa. Tak silaturahmi pun. Ada apa? Gara-gara apa tunya? Ereng-ereng lah. Nang kau burun. Minta maaf pak. Tak ada. Buk-tepuk di malaikat pun. Ongguan ni kak. Cokok pun. Cekan ini cokok-cokok tunya. Landik cempok. Cokor. Alhamdulillah bisa tidur. Nyaman. Celep. Mari. Mau ditetangkan di mobil. Di apa? Alhamdulillah tak tetangkan di mobil semakin. Cok rasanya. Puh. Dan di mobil pun. Puh. Lemur. Paling pesen ngecok. Kenapa ben ngurus orang ben? Masa harus urusan dah. Tina, syukur ke Allah tu aki. Alhamdulillah ya Allah, mater nolar. Mater dik ya. Naik kenyaman ini. Mundak tu, nyaman tentang kendik mobil lah. Dekik mun nginjem nyaman. Bisa nginjemin. Kan enggak naik kenyaman odik. Mun para odik ni kan para atur. Wow, tunya malolak cetak ada. Letuk ben bitabit. Mungkin ada. Banyak orang soki teretan. Tedung tak nyaman ben malam. Banyak yang soki, tapi tak nyaman dan malam. Kek cetak. Aduh, ini kah? Gelap saya tak masuk, boleh saya hilang. Aduh. Dekik bini datang, aduh. Anan datang, aduh. Kreditan, aduh. Pacik, aduh. Kek cetak. Paling nyaman orang tedung di dalam cempok, combon tabing, tedung nyaman. Jelap. Aduh, tak pikirin tuhnya. Lakun saya kakan dan Gusti Allah lah. Allahumma salli Muhammad. Neka moga-moga saya berdapat manfaatnya akhirat. Moga-moga khairul umam dan pasangannya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Pemapan neka khairul umam niat pemapan niat soleh hasil banyak. Ya Allah, kepengen teroma bunga kanjeng Nabi. Insyaallah moga-moga di anak soleh-solehah ya bisa melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, moga-moga teretan abdi ni hadir malam semakin terutama para kiai-kiai saya tak bisa abdi nyebut tong setong asmaipun. Moga-moga sedaya para ustaz, para tokoh-tokoh masyarakat yang Nabi Gusti Allah paringin istiqamah, kuat iman Islam, paringin istiqamah sampai ajalah, paringin sehat wal afiah, jauh aki dari penyakit-penyakit musibah-musibah terutama moga-moga Indonesia ni ya Allah, jaga sampai yaumil qiyamah, jaga Gusti Allah sampai yaumil qiyamah, dikuatkan akidah ahlu sunnah wal jamaah, banyak boleh ulama-ulama ngak Syekhana Khalil Bangkalan, ke Hasyim Asy'ari, para habaib sedaya nekah, keluar boleh perjuang-perjuang Islam, moga-moga ila yaumil qiyamah Indonesia nekah, jaga dari kudaan-kudaan orang yang zalim, orang yang jahat, saya bisa terus mancur Islam. Moga-moga bi Gusti Allah Subhanahu wa taala senang tiasa sedaya saya hadir neka keluarga na selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallam alhamdulillah rabbil alamin. Neka saya bisa pada pak kurang lebih nah minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.